Semangat pagi Bapak Ibu, Mitra Keling di seluruh Indonesia yang sangat luar biasa. Kembali lagi bersama saya Ferry Revianto di acara FB Live Asuransi di FB Keling Indonesia. Wes luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, FB Live pada hari ini ya tentunya temanya yang sangat luar biasa sekali. Kita akan mengangkat tema tentang trik cerdas kelola uang gapai kebebasan finansial. Wes luar biasa ya. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu undangan atau pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Evi Mayasari sebagai Head of Syariah Unit Sun Life Finansial Indonesia. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi ya Bu. Iya, ya. Betul sekali. Wih, ya. Ini kita harus tetap semangat dan sehat selalu. Betul ya. Sekali. Ini kita susah banget nih dapetin waktunya Bu Evi nih. Demi Keling ya. Wih, iya betul sekali ya Bu ya. Betul. Nah Bapak Ibu semuanya, nanti tentunya pasti akan banyak ilmu atau sharing dari Ibu Evi sendiri tentang cara mengelola keuangan agar Bapak Ibu bisa mendapatkan kebebasan finansial. Nah ini pasti tentunya menarik sekali, dan Bapak Ibu semuanya nanti akan ada hadiah langsung untuk Bapak Ibu ya, jadi stay tune sampai dengan akhir acara. Ya Bapak Ibu semuanya, tanpa berlama-lama lagi, yuk bersama-sama kita simak sharing dari Ibu Evi Mayasari. Silakan Ibu. Oke, baik Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mitra Keling yang berada di seluruh Indonesia. Ya. Kalau pepatah mengatakan dari Sabang sampai Merauke, yes, dari Tanah Abang sampai Rawabang. Oke, izinkan saya sharing ya berkaitan dengan bagaimana sih kita mengelola uang kita dengan bijak ya. Betul. Jadi mungkin di sini juga Bapak Ibu atau teman-teman atau para mitra Keling pasti sudah terbiasa juga mengelola keuangan ya. Betul, Bu. Tapi mungkin di sini akan lebih spesifik lagi. Betul. Bagaimana tujuannya kita mengelola keuangan supaya nantinya kita bisa hidup lebih sejahtera. Betul. Seperti itu ya. Yes. Dan tujuan akhirnya adalah bahagia dunia dan akhirat. Wah, luar biasa. Itu sebenarnya tujuan impian semua orang tuh. Iya, ya. Betul sekali. Yes. Ya. Oke. Okay. Kita izinkan saya untuk share slide-nya. Boleh. Jadi kalau kita silakan, berbicara Bu, mengenai pengelolaan keuangan, ya, yang saya mau tanyakan kepada teman-teman semuanya yang ada di live ini, betul, biasanya kalau kita punya penghasilan, yes, atau punya uang, nah larinya kemana tuh? Nah ya. Kayaknya belanja deh. Iya, karena kalau kebanyakan larinya, betul, dibandingnya disimpannya, nah betul, ini yang harus kita siasati ya. Nah, jadi betul, kalau kita berbicara mengenai lari uangnya kemana, biasanya nih umumnya, yeah, ada orang yang dibelanjakan dulu, yes, kemudian setelah ada sisa baru ditabung. Yeah. Kayaknya saya belanja dulu Bu. Belanja dulu ya. Apalagi sekarang kan banyak Harbolnas ya. Oh iya, betul sekali. Belum lagi kalau ngelihat di online itu ada tulisan sale-sale ya. Nah itu dia, harus kita waspadai. Betul, ya Bu ya. Ya. Atau tipe yang kedua nih. Ya, apa, jadi betul, dia simpen dulu, yes, setelah disimpan kemudian baru dibelanjakan. Oh oke. Okay. Nah tipe yang kedua, atau tipe yang ketiga nih Mas Ferry. Apa Bu? Belanja semuanya, nggak ada sama sekali. Waduh, repot juga ya Bu. Oke, ya betul ya. Nah jadi okay, kali ini kita akan bicara bagaimana cara kita mengelola keuangan. Boleh next slide-nya? Biar teman-teman juga bisa paham gitu ya. Oke. Okay. Okay. Nah, kalau kita udah tahu kemana larinya uang kita, di sini saya mau ingin memperkenalkan namanya prinsip 50, 30, 10, 10. Wah, apa tuh Bu? Nah, itu, jadi kalau kita berbicara tentang penghasilan kita, betul, totalnya kalau kita anggap itu adalah 100%, maka 50% itu kita sudah harus menyisihkan, yeah, di mana untuk biaya hidup, ada pos-posnya nih. Okay. Kemudian ada 30% itu adalah untuk membayar cicilan. Oh ya. Yeah. Kemudian 10% itu adalah untuk kita menyiapkan dana darurat, yes, ya kan? Nah, 10%-nya lagi adalah di mana kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Oke. Okay. Nah, yang bisa kita atur di sini, boleh bantu next slide-nya? Ya. Ini tadi kita cerita nih ya, kebanyakan yang kita keluarkan itu adalah hampir semuanya untuk biaya hidup. Biaya hidup ya. Betul ya. Jadi kita lupa nih sebetulnya kita bisa menyisihkan, betul, sebagian pos ini untuk kebutuhan namanya untuk masa depan. Masa depan ya. Nah, kalau berbicara mengenai cicilan, kita selalu mengatakan, aduh, uang saya, penghasilan saya habis semuanya nih untuk biaya hidup dan bayar cicilan. Waduh. Tapi ya, di sini kita juga bisa menyiasati, okay, di kondisi pandemi saat ini kan. Betul. Kita juga punya keterbatasan nih, yes, apalagi di Jakarta sudah ada mulai namanya masa pembatasan lagi. Betul. Ya, menjelang nanti ini libur panjang juga, yeah,
kota-kota tertentu harus menyertakan ya protokol kesehatan seperti itu. Nah, mungkin kita perlu bisa menyiasati hal-hal mana yang menjadi prioritas pengeluaran, hal-hal mana yang harus kita simpan. Oke. Seperti itu. Ya, jadi ini berkaitan dengan prioritinya gitu. Prioritinya. Ya. Cara mengatur dari income yang kita terima, nih pengaturannya bagaimana nih? Betul. Agar lebih aman, lebih maksimum juga ya, dan lebih bermanfaat untuk kita semuanya gitu. Betul ya, Bu ya. Betul sekali. Oke. Gitu ya. Oke. Boleh kita lanjut lagi ya. Nah, jadi dari pos-pos tadi yang saya sebutkan dengan konsep 50%, 30, 10, 10 tadi, maka itu akan membuat kita bisa memanage keuangan kita. Okay. Jadi nggak semuanya habis, nggak semuanya terpakai. Yeah. Nah, yang paling penting di sini adalah kadang-kadang kita lupa nih, Mas Ferry ya, bahwa sebetulnya persiapan masa depan itu kalau kita tidak disiplin, itu akan membuat menjadi habis atau hilang begitu saja. Oh, iya. Jadi kalau saya lebih baik disisihkan dulu yang disimpan, kemudian baru dibelanjakan. Oke, jadi dipaksakan di awal ya, Bu? Dipaksakan di awal. Oke. Ya. Nah, yang paling penting apa yang membuat kita disiplin nabung? Mungkin kalau kita nabung di bank atau di bentuk deposito, memang kita disiplin. Tapi saking disiplinnya juga karena ada ATM, disiplin juga nariknya gitu ya. Disiplin juga nariknya ya. Sama-sama disiplin sebenarnya. Sama-sama disiplin. Disiplin nabung, kemudian disiplin narik disiplin gitu narik, ya. Nah, saya ingin mengajak para mitra Keling, kemudian Bapak Ibu yang saat ini juga ada di FB Live, nggak ada salahnya kita mengajarkan kita untuk disiplin nabung, yaitu memiliki yang namanya asuransi. Oke. Karena dengan adanya premi yang kita bayarkan atau kontribusi yang kita bayarkan itu artinya apa? Mengajak kita untuk setiap bulan itu disiplin menabung. Disiplin menabung ya. Jadi mau nggak mau, mau ya itu mau. akan lari untuk disimpan ya, betul. Bu ya. Iya, betul. Dan yang paling penting itu juga bisa memberikan sekaligus proteksi maksimal kepada diri kita maupun juga kepada keluarga kita. Nah, itu menarik juga, Bu. Betul. Masalah proteksi itu. Nanti kan pasti akan ada, ah, ini proteksinya sebenarnya untuk apa sih? Gitu kan. Nah, nanti mungkin ada penjelasannya lebih detail juga ya, Bu. Ya. Betul, okay, nanti kita akan jelasin ya. Oke, boleh next ya. Jadi kalau ditanya nih Mas Ferry ya, kalau saya punya asuransi, tujuannya buat apa? Nah, itu dia. Jadi kalau ditanya manfaatnya apa nih? Yang pertama nih, ini sangat bermanfaat sekali. Kita juga sebagai pelunas hutang. Oh, oke. Jadi kadang-kadang pada saat ada si pencari nafkah ini mengalami risiko tiba-tiba misalnya kebetulan kontraknya berakhir gitu ya. Oh iya. Kontrak di dunia di dunianya berakhir. Yeah. Kadang-kadang kan pasti kita yang tadi saya sebutkan ada 30% berupa cicilan ya atau mungkin juga hutangan kita yang punya KPR, yang punya cicilan sebagainya. Betul. Tapi dengan kita memiliki proteksi asuransi jiwa ya, itu akan membantu kita sebagai pelunas hutang sehingga orang-orang yang ditinggalkan itu tidak menjadi beban. Oke, jadi lebih ibaratnya itu dimudahkan seperti itu. Oke, jadi salah satu proteksi itu fungsinya adalah untuk membackup apabila terjadi resiko pada orang yang mempunyai hutang tersebut, itu akan menjadi untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Betul, ya, Bu, ya? Sekali. Karena kan kalau saya nggak salah gitu ya, kalau hutang itu pasti akan diturunkan ya. Iya. Betul ya, nggak bisa walaupun misalkan orang yang berhutangnya sudah meninggal, nggak akan dihanguskan ya, Bu ya. Nggak akan. Tapi hutang itu diwariskan. Diwariskan. Ya. Betul. Mana lebih bahagia, kita mendapatkan warisan atau warisan hutang? Warisan hutang. Kalau saya sih nggak mau, Bu. Iya, betul. Maunya warisan uang ya atau aset gitu, betul, ya. Aset. Iya, betul. Nah, salah satu dari manfaat asuransi jiwa itu juga kita bisa mendapatkan aset. Ya, aset atau ya? Sebagai akumulasi aset yang kita miliki, okay. Ya. Kemudian juga bisa digunakan sebagai dana pendidikan juga. Okay, jadi santunan asuransi itu juga bisa bermanfaat sebagai dana pendidikan sehingga kalau terjadi sesuatu dengan si pencari nafkah, betul, maka anaknya tetap bisa melanjutkan sekolah. Oh iya, betul. Itu. Kita juga harus memperhatikan efek dari ketika misalkan terjadi risiko jiwa, siapa yang ditinggalin ya, Bu ya? Betul sekali. Keluar istri, anak-anak gitu ya kan, istri sama anak-anak ya mungkin untuk sehari-hari masih ada gitu ya tabungan yang sudah ditinggalkan, betul. Tapi apakah untuk biaya pendidikan, untuk nanti kebutuhan nanti di 6 bulan ke depan yang lainnya apakah sudah ada gitu, betul, ya, Bu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan bersama-sama, Bapak Ibu, betul semuanya. Sekali ya. Betul. Nah, kemudian selain itu juga manfaat dari santunan asuransi ini juga luar biasa, juga bisa sebagai final expense. Final expense itu adalah di beberapa kota di Indonesia, seperti di Sumatera Utara, Medan itu ada sahur mertua. Okay. Kalau di Denpasar itu ada acara ngaben. Nah, itu biayanya itu sangat besar sekali. Wah, bahkan betul, sampai ya, ratusan juta gitu ya. Nah, kebayang enggak sih kalau salah satu dari keluarga kita tidak mempersiapkan itu dari awal, bagaimana nih
ya kondisinya pada saat kita terjadinya apa namanya risiko tersebut, biaya penguburannya itu seperti apa. Wah, bisa jadi ketika misalkan kita tidak mempersiapkan hal tersebut, mm-hmm. untuk biaya penguburan kita harus pinjam dulu misalkan ya keluarganya, aduh betul. Sayang sekali ya. Belum juga kalau di Jakarta ya. Iya. Itu kan the San Diego Hills aja udah berapa tuh ya dengan sewa betul, petaknya ya istilahnya mengalahkan rumah gitu ya. Jadi ini juga harus disiasati. Jadi dan yang paling penting ini juga bisa sebagai modal usaha. Modal jadi, usaha juga ya. Mungkin sebagai pencari nafkah itu ditinggalkan ya, tapi dia punya modal nih ahli warisnya nih untuk bisa membuka usaha sehingga pendapatan juga bisa tetap mengalir. Seperti itu. Betul sekali. Maksudnya. Jadi intinya dari santunan asuransi gitu ya, dari proteksinya kepala keluarga tersebut banyak sekali manfaatnya ya betul. Bu ya, gitu, untuk orang yang ditinggalkan betul ya Bu ya. Nah, apalagi kondisi Mitra Keling yang ada di seluruh Indonesia mungkin juga punya gaya hidup, hidupnya juga sudah mapan gitu ya, kemudian juga lifestyle-nya juga sudah sangat tinggi sekali, jadi ini juga harus di manage. Kita pasti nggak mau dong pada saat risiko itu terjadi lifestyle kita jadi menurun gitu ya, jadi tapi tetap terjaga dengan adanya apa, dengan adanya perlindungan yang maksimal. Betul. Seperti itu. Betul. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali ya Bu ya dari santunan asuransi tersebut. Oke. Silakan Bu. Iya, lanjut ya. Nah, kemudian dari manfaat itu juga kalau ditanya di kondisi pandemi saat ini bagaimana sih cara menyiasatinya? Bisa tadi saya bilang, mungkin kita ngurangi jalan-jalannya, keluar, enggak usah yang enggak penting-penting banget kalau enggak belanja enggak usah ya. Kemudian ini nih karena kondisi digital semuanya, memang enggak belanja ke mall nih Mas Heri ya, tapi belanja online gitu ya. Justru godaannya lebih banyak nih lebih sekarang. Lebih banyak. Ini bahaya nih, pencet-pencetan tangan ini tuh bahaya banget gitu ya. Jadi kalau saya boleh kasih tips keuangan buat para Mitra Keling, Bapak Ibu yang hadir di FB Live ini adalah hindari belanja yang berlebihan. Jadi jangan lawan kata tuh lebih dari boros itu boyos. Udah sankingnya gitu udah, ya. Udah level yang udah level yang paling tinggi dari boros itu jadi boyos gitu ya. Oke, kemudian belilah sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan. Jadi bukan sesuai keinginan. Nah, kebanyakan orang-orang di Indonesia khususnya para wanita itu lebih banyak keinginannya. Tas udah banyak mungkin beli lagi gitu ya. Baju udah banyak beli lagi. Ya itu tadi ya, pola hidup konsumtif tadi gitu. Betul. Ya. Berarti harus ada yang mengatur ya Bu. Ada yang mengatur. Sistem yang harus diciptakan sedari awal gitu ya. Ketika kita mendapatkan penghasilan, sistemnya harus sudah jalan dulu nih gitu ya. Dalam artian sudah ada pos-posnya harus dipisah-pisahin. Saving dulu ya Bu ya. Iya, saving sebelum dulu. Dibelanjakan otomatis harus ada saving terlebih dahulu dipaksakan. Jadi ketika kita sudah belanja pun kita sudah tenang ya Bu. Betul, enggak perlu khawatir lagi. Nah, jadi kalau berbicara mengenai penghasilan kan semua orang relatif, betul ya? Ya tapi betul. Kita juga enggak bisa pungkiri ada beberapa teman saya mengatakan, aduh Bu Evi atau Evi, saya kok punya penghasilan kok setiap bulan habis aja gitu ya, bahkan belum sampai gajian gitu ya, udah habis gitu. Nah, tapi ada juga yang mungkin penghasilannya standar boleh dikatakan, tapi kok cukup gitu ya, bahkan dia bisa punya aset, ya dia bisa punya rumah. Nah, balik lagi, jadi kita berbicara penghasilan itu adalah bukan berapa banyak uang yang dihasilkan, tapi beberapa banyak uang itu yang bisa kita simpan. Simpan, betul. Ya, bagaimana kita memanage keuangan kita yang bisa kita simpan, bukan yang kita belanjakan. Iya. Oke. Kemudian bijak juga mengelola hutang. Nah, itu. Nah, dia. Jadi jangan tergiur iming-iming nih. Pay letter. Itu lagi booming tuh lagi pay letter ya Bu. Betul. Belanja dulu bayarnya belanja dulu. Nanti. Nah, ini bahaya. Bahaya ya. Jadi kalau enggak penting banget sebaiknya jangan. Gitu ya. Kemudian salah satu kecerdasan finansial juga yang harus kita siasati di sini adalah bagaimana kita bisa penghasilan yang kita peroleh itu bisa mendatangkan aset. Sekaligus juga mendatangkan kekayaan. Kekayaan. Jadi enggak habis begitu saja. Yes, betul sekali. Ya. Dan yang paling penting nih ya, Mas Ferry jangan lupa bahwa kita juga harus melindungi keuangan kita dengan tadi saya katakan memiliki asuransi sebagai proteksi ya terhadap kerugian finansial atau meminimalisir risiko yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu semuanya menarik sekali ya untuk karena ini sebenarnya temanya sangat dalam kehidupan kita semua gitu ya. Betul sekali. Kita melakukan semuanya itu gitu. Jadi bagaimana caranya kita mengatur income kita gitu ya. Bagaimana caranya kita membelanjakan agar lebih bijak ya Bapak Ibu semuanya, dan tidak nanti ketika misalkan di kemudian hari, waduh
ada resiko kita nggak punya apa-apa nih. Iya, betul sekali. Nah, itu dia harus kita siasatin. Dan Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komen ya Bapak Ibu. Dan nanti akan ada hadiah nih untuk yang bertanya terbaik. Nanti akan dipilih oleh panitia. Dan juga nanti akan ada hadiah kepada untuk Bapak Ibu yang berhasil menjawab pertanyaan live quiz. Nah, ya. Nantikan ya Bapak Ibu ya. Jadi stay tune sampai dengan akhir acara. Oke, silakan Bu. Iya. Jadi setelah kita udah tahu nih pos-posnya kita, yes, kita udah manage bagaimana pengeluaran atau prioritas mana, yeah, dan kita sudah bisa manage apa yang menjadi apa namanya kebutuhan utama, betul, ya, dan sekaligus juga persiapan masa depan kita. Yeah. Nah, caranya yang paling efektif itu adalah memiliki asuransi. Asuransi, nah, syukur ya, alhamdulillahnya, betul, Kelling tuh udah punya. Duh. Nah, itu dia. Itu luar punya biasa produk sekali. Produk asuransi nih sendiri ya kan? Betul. Betul. Jadi kita bisa memberikan solusi yang terbaik buat para betul mitra Kelling, buat Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Milikilah produk asuransi Brilian Hasanah Sejahtera. Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu nih, keunggulan dari Brilian Hasanah Sejahtera itu apa aja nih? Oke, okay, ya, ini menarik banget. Boleh dilihat ya nih. Ya, yeah, pertama ya, kalau kita lihat manfaat dari atau keunggulan dari Brilian Hasanah Sejahtera, yeah, dia memberikan proteksi yang sangat panjang sekali, oh, Mas Ferry. Jadi proteksinya itu sampai yeah usia 88 tahun. 88 tahun. Iya, ya, jadi ibaratnya nih, kita akan dilindungi ya jiwa kita, betul, ya, sampai dengan usia 88 tahun. Jadi kalau kita berbicara di usia berapapun, ya Tuhan berkehendak lain, paling tidak keluarga yang kita tinggalkan sudah aman. Kita sampai umur 80 tahun aja udah panjang umur ya, Bu? Udah ya panjang umur, ya. Rata-rata kalau di Indonesia itu tingkat bertahan hidupnya hidup itu sampai dengan usia 75. 75 tahun. Jadi kalau ya ada yang sampai umur 80, ya alhamdulillah, alhamdulillah banget ya. Ya. Betul, cuman betul pertanyaannya, ngapain hidup lama-lama, panjang, ya, tapi nggak punya aset, betul, sakit-sakitan, miskin. Wes, itu sih jadi iya, jadi ya, jadi beban, jadi beban malah ya, ya malah betul. Ya. Oke, okay, okay, nah kemudian juga Brilian Hasanah Sejahtera ini juga memiliki proteksi yang lengkap. Hmm. Jadi ada kesehatannya, kemudian ada sakit kritis juga pengcoverannya, ada juga pembebasan premi atau kontribusi ya, kemudian juga ada manfaat perlindungan terhadap kecelakaan. Oke, okay, jadi untuk perlindungan kesehatan pun ada ya, Bu, ada ya, bisa diambil di situ ya, Bu ya. Jadi udah inline banget nih sama Kelling, betul nggak? Betul. Kelling menjual produk kesehatan. Produk kesehatan. Yes. Terus ditambah lagi backupnya, kalau terjadi resiko tidak perlu khawatir karena punya perlindungan asuransi kesehatan juga. Wes, semakin lengkap nih betul di Kelling ya. Sekali. Oke. Okay. Ya, kemudian juga karena ini adalah produk unit link, tuh, jadi maka secara tidak langsung kita juga bisa mendapatkan keuntungan ya, uh-huh, tetapi sekali lagi ini adalah bonusnya dalam bentuk investasi, tapi nah nilainya tidak bisa kita okay pastikan ya, gitu. Bu, ya. Jadi itu adalah berupa bonus. Okay. Karena yang paling penting adalah perlindungan terhadap jiwa kita, kesehatan ataupun juga penyakit kritis. Betul. Jadi yang utama sebenarnya adalah untuk proteksinya ya, Bu ya. Yes. Proteksinya mulai dari proteksi jiwanya, mm-hmm, gitu ya, resiko mm-hmm kecelakaan. Mm-hmm. Terus yang paling penting sekarang nih lagi hive nih, iya, resiko kesehatan ya, resiko Bu ya. Kesehatan, lagi virus kesehatan, COVID-19 ya, gitu seperti yang ini harus kita waspadain semuanya. Waspadai, itu betul bisa di-cover semua ya, Bu ya. Bisa di-cover semua. Waduh, luar biasa ya nih produknya nih ya. Jadi kita enggak perlu khawatir lagi. Ya. Nah, daripada tadi saya bilang uangnya habis begitu saja, betul, kenapa enggak dari penghasilan tadi yang saya sebutkan 10%-nya nih, okay, langsung disisihkan, yes, untuk memberikan proteksi sekaligus betul juga memberikan perlindungan kepada keluarga kita. Wah, luar biasa nih manfaat dari apa namanya produk Brilian Hasanah Sejahtera ya. Betul. Dan ini sekali juga berbasis syariah, Bu ya. Betul. Okay. Manfaat lainnya apa lagi? Manfaat lainnya ini luar biasa nih ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Jadi karena ini adalah asuransi syariah, betul, jadi konsepnya ini adalah tolong-menolong. Tolong-menolong. Tolong-menolong, ya? Tolong-menolong antara sesama mitra Kelling sendiri yang paling utama. Oke. Okay. Ya. Kemudian juga sekaligus bisa tolong-menolong sesama penduduk di Indonesia. Jadi ibaratnya kita ngajak Bapak Ibu semuanya mitra Kelling, ya, seandainya Anda membeli asuransi syariah, berarti ada unsur sedekah di dalamnya. Oh, begitu ya, Bu. Jadi ya, ini akan menjadi nilai ibadah. Oke. Berarti salah satu yang membedakan antara produk asuransi syariah dengan yang konvensional adalah dari segi akadnya, Ibu ya. Dari segi akadnya. Nah, kalau yang syariah ini akadnya tadi tolong menolong ya. Iya, akadnya tolong menolong ada di dalam dana tabaru. Oh, iya. Nah, baik. Jadi inilah salah satu yang menjadi poin utamanya kenapa kita harus memiliki asuransi syariah. Berarti kalau misalkan seperti itu, bisa saya simpulkan bahwa ketika saya bayar kontribusi,
Itu sama seperti saya bersedekah dong, Bu? Sama bersedekah. Wah, luar biasa. Nah, ini yang, nih, yang juga Ibu, kita harus ya sampaikan kepada Mitra Keling ya. Nah, itu jadi dia, kita semakin Bapak banyak Ibu Anda mengajak, semakin banyak Bapak Ibu membeli produk asuransi syariah, itu ya artinya kita mengajak orang untuk bersedekah. Bersedekah, saling ya, tolong ya menolong sesama Mitra Keling. Ini luar biasa. Luar biasa sekali ya. Betul. Jadi manfaat untuk di dunianya, mm-mm, itu yang tadi ya proteksi, mm-mm, gitu ya. Proteksinya yang mm-mm kita dapatkan. Mm-mm. Terus dari manfaat ada tambahan investasinya juga iya ya, Bu ya. Terus kita juga sambil bersedekah itu untuk manfaat di akhiratnya ya, Bu. Iya. Ya? Wah, luar biasa. Dan yang paling penting nih ya, karena juga syariah otomatis kita terbebas dari riba, goror, dan maisir. Nah, itu udah yang pasti ya. Penting. Nah, ada yang lagi nih yang luar biasanya lagi nih. Apalagi nih, Bu? Ya? Jadi selain tadi ada saya bilang sedekah ada ibadah, betul, ternyata ada amal jariahnya juga. Amal jariahnya juga kita ada tahu ya, ya ada amalan, tiga amalan yang tidak terputus nih walaupun kita tidak ada di dunia ini lagi. Nah, apa itu, Bu? Doa anak yang soleh. Betul. Betul ya. Betul. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Yes, betul. Kemudian sekali sedekah jariah. Sedekah jariah di sini adalah wakaf. Oh, di sini ada kita bisa berwakaf. Bisa berwakaf sebagai opsional. Caranya, nah, ini bagus banget kan? Ya. Kita mungkin tahu tuh wakaf, oh, saya harus punya tanah yang saya harus wakafkan. Betul. Saya harus punya gedung yang saya harus wakafkan. Betul nah, ternyata sekali kita enggak perlu lagi harus punya uang yang banyak, tapi sesuai kemampuan kita ada dengan melalui wakaf melalui uang. Oke. Okay. Nah, itu sudah ada difatwakan oleh DSN MUI tahun 2016 nomor 106 ya yang menyatakan bahwa manfaat santunan asuransi dan manfaat investasi bisa diwakafkan. Wah, luar biasa. Gitu. Jadi kalau setahu kita gitu ya, orang awam nih, Bu, gitu ya. Kalau wakafkan kita harus punya sebidang tanah. Betul. Kita wakafkan kepada badan amal gitu ya. Ya nanti dibangunkan misalkan rumah ibadah ya gitu, itu menjadi wakaf kita. Berarti ya kan kita harus punya istilahnya aset yang gede, aset dulu yang besar ya, Bu ya. Atau nominal yang besar. Besar. Nah, di sini dengan misalkan kita berkontribusi ya, ya let's say 1 juta setiap bulan, mm-mm, atau 500 ribu setiap bulan, mm-mm, kita juga sudah bisa berwakaf ya, Bu. Bisa ya berwakaf. Waduh, luar biasa. Jadi sekali ini ya yang menjadi kita sebagai bekal kita di akhirat. Jadi makanya tadi saya katakan, mm-mm, sejahtera bukan hanya di dunia tapi sejahtera juga buat di akhirat. Nah, berarti kalau beli produk ini, mm-mm, dua apa namanya impian kita semua bisa tercapai ya, Bu. Iya, ya. Amin. Betul ya sekali. Amin. Jadi dimudahkan okay nih ya, ibadahnya ya, ya dimudahkan insya Allah. Insya Allah. Kemudian amalannya juga dimudahkan. Betul. Oke, Bu Evi ini menarik ya sekali nih, Bu ya. Nanti kita coba apa namanya diskusi kembali siap nih tentang produk ini, karena produk ini sangat luar biasa nih, Bapak Ibu ya. Banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan dari produk Brilliant Hasanah Sejahtera yang tentunya sudah ada di Keling, Bapak Ibu. Wah, ini khusus untuk Bapak Ibu Mitra Keling di seluruh Indonesia nih, ya. Nah, saat ini kita akan live quiz dulu ya. Oke, kita live quiz dulu loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan ini nanti akan dapat hadiah nih. Ya. Hadiahnya apa? Nah, hadiahnya adalah apa? Masker dari Sun Life ya Bapak Ibu. Oke, live quiznya adalah oke, pertanyaannya nih Bu Evi. Ya. Oke, bagaimana cara melindungi kondisi keuangan keluarga Anda? Oke, tadi sudah dibahas ya nih sama Bu Evi ya. Gampang sekali langsung ya Bapak Ibu. Langsung jawab ya. Langsung jawab di kolom komen ya. Chat langsung. Nanti jawaban yang paling tepat dan paling cepat. Itu yang akan pemenangnya. Ya, oke, okay? Ini kuis yang pertama. Ya. Oke, okay, Bapak Ibu langsung tulis ya di kolom komen ya, tulis jawabannya ya. Nah, tadi jawabannya sudah dibahas tuh sama udah Bu kita Evi bahas dari awal ya. Yes. Oke, okay, boleh dilanjut Bu Evi, silakan. Ya. Oke, okay, jadi tadi saya sampaikan bahwa dengan amal jariah melalui wakaf, betul, itu juga kita dimudahkan, gitu ya. Nah, berapakah persentase yang bisa kita wakafkan dari santunan asuransi maupun betul manfaat investasi? Ya. Kalau dari manfaat santunan asuransi, maksimalnya ya 45%. Oke. Okay. Maksimal 45% ya. 45%. Jadi contoh okay nih, kita mengambil manfaat santunan asuransi 1 miliar, ya, maka maksimal yang bisa diwakafkan yang kita berikan kepada lembaga wakaf, di Indonesia yang terdaftar betul dari BWI itu maksimalnya 45%. Betul. Tapi pertanyaannya boleh nggak kalau saya berwakaf 5%? Boleh. Boleh ya. 10%? Boleh. Boleh juga ya. Itu sudah jadi amal jariah.
Wes, gitu. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu semuanya dengan uang kecil aja nih yang Bapak Ibu sisihkan setiap bulannya gitu ya, itu sudah bisa menjadi amal jariah Bapak Ibu semuanya gitu. Dan ini sifatnya opsional juga ya, opsional, Bu ya. Opsional. Ya, jadi bisa diambil atau bisa tidak, bisa ya. Tidak. Dan luar biasanya lagi juga dengan berwakaf berarti kita sudah bisa membangun atau berkontribusi untuk negara Indonesia. Betul sekali. Ya, gitu. Dan saling tentunya tadi ya, kalaupun misalkan ini kan ketika kita berakad itu kan sudah sedekah ya, Bu ya. Iya. Betul. Jadi kita bayar kontribusi, kita sudah sedekah setiap bulannya. Ada juga amal jariahnya itu komplit sekali nih. Betul Bu, ya. Sekali. Nah, tapi pertanyaannya nih, Bu ya. Pertanyaannya, apakah untuk produk asuransi unit link syariah ini hanya untuk muslim aja nih, Bu? Oh, oke. Inilah kelebihan salah satu manfaat dari asuransi syariah ini, sifatnya universal. Universal ya, Bu ya. Iya, universal. Okay. Jadi dia tidak membedakan apakah dia agamanya apa, tapi yang paling penting adalah niat kita untuk memberikan proteksi. Betul. Kepada keluarga-keluarga di Indonesia. Betul sekali. Kemudian keluarga-keluarga itu mendapatkan perlindungan, bagaimana dia juga bisa merencanakan keuangannya dengan maksimal. Betul. Tapi sekaligus yang paling penting dia juga bisa berkontribusi membangun Indonesia. Indonesia ya. Jadi memang produk Brilliant Hasanah Sejahtera ini, Bapak Ibu semuanya, sifatnya universal untuk semua kalangan ya, Bapak Ibu Wifi ya. Jadi tentunya dari manfaat utamanya dulu nih yang harus kita perhatikan adalah untuk proteksi. Tuh ya, proteksinya untuk siapa nih? Untuk Bapak Ibu dan keluarga tentunya. Dan juga ada tambahan tadi nilai investasi ya yang kita bisa gunakan juga nanti. Dan juga kalau misalkan kita mau punya amal jariah, kita juga ada fasilitasnya. Wah, luar biasa sekali. Ini udah ada nih ya di layar ya. Sudah ada semuanya. Keunggulan dari Brilliant Hasanah Sejahtera nih, Bapak Ibu semuanya. Betul. Oke, silakan Bu. Ya, jadi kalau ditanya santunan asuransi itu sangat bervariasi. Betul. Dan ini adalah sebuah saya sih lebih menyatakan bahwa asuransi itu, punya asuransi itu adalah salah satu kebutuhan. Kebutuhan ya? Iya. Okay. Walaupun mungkin beberapa orang di Indonesia mengatakan ntar dululah, nggak penting ya. Betul. Nah, ini jadi kita harus bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi prioritas. Di kondisi saat ini, punya asuransi itu adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan ya. Boleh saya katakan itu adalah sebuah kewajiban juga. Okay. Karena tanda sayang Anda kepada keluarga adalah membeli polis asuransi. Jadi kalau misalkan mau kasih kado nih ya, iya. Polis asuransi aja ya, polis Bu ya? Polis asuransi aja, betul. Karena kalau dikasih contoh ya, misalnya tas, perhiasan, itu bisa hilang loh Mas Ferry. Iya betul. Ya kan, kalau hilang udah. Tapi kalau dikasih dalam bentuk polis asuransi, itu nggak akan hilang. Dan itu tanda bukti kita juga kepada keluarga kita, tanda betul. Cinta. Oke, jadi Bapak Ibu nih, Bapak-Bapak semua nih yang hadir pada FB Live kali ini gitu ya, untuk kado istrinya gitu ya, atau keluarga yang tercintanya, kasih polis aja. Iya. Pasti seneng ya. Iya. Terus buat para wanita nih, bilang sama suaminya, kalau kamu sayang sama aku, kasih aku polis asuransi jiwa. Betul. Senilai minimum 1 miliar. Wes, gitu ya. Supaya apa? Supaya aman. Ya. Karena tadi saya katakan, banyak sekali penduduk di Indonesia, bahkan dari hasil survei juga, orang-orang yang ditinggalkan si pencari nafkah, 60%-nya tidak bisa bertahan hidup. Dalam artian gini, biaya hidupnya itu akan menjadi masalah. Oke. Nah, itu 60% itu banyak 60% sekali. 60% dan 40%-nya itu menggantungkan hidupnya kepada si pencari nafkah. Pencari nafkah. Kebayang enggak sih kalau tiba-tiba si pencari nafkahnya tidak ada gitu. Ya, siapa yang akan menanggung itu semua ya? Saya suka mengilustrasikan hal yang simpel nih, Mas Ferry ya. Ya. Mungkin Mas Ferry juga sering pergi keluar kota, betul ya? Betul. Apalagi buat Mitra Keling nih, kebetulan punya suami atau pasangannya yang sering keluar kota. Betul. Pada saat Mas Ferry pergi keluar kota, yang saya mau tanya, dititipin enggak uang belanja ke orang rumah? Dititipin. Hitungannya ditinggalkan berapa hari perginya gitu ya? Betul nggak? Kalau sehari, ya uang belanja sehari berapa? Sehari, betul. Kalau tiga hari dong, betul, gitu ya. Kalau satu minggu? Ya satu minggu. Kalau betul kan dapat tugas satu bulan di luar kota, satu bulan ya. Betul ya? Yes, betul sekali. Tapi mungkin kita tidak menyadari bagaimana kalau, ya amit-amit cabang bayi gitu ya, si pencari nafkah ini tadi betul-betul meninggalkan kita, siap nggak kita menanggung biaya yang nanti akan timbul di kemudian hari? Nah, itu yang kita semua kadang tidak ingat, Bu, gitu. Yes. Kita kadang lupa gitu ya akan hal tersebut gitu ya.
Nah, ketika kita tidak ada gitu ya, mm-hmm. apakah kita sudah mempersiapkan gitu ya untuk biaya kehidupan dari keluarga kita ya, Bu ya? Jadi itu tadi kuncinya adalah bijak mengelola keuangan kita, mm-hmm. langsung disisihkan penghasilan yang kita miliki buat keluarga yang kita cintai. Oke. Gitu, nah, Mas. Baik Bapak Ibu semuanya, yang ingin bertanya boleh langsung ya tulis di kolom komen. Nanti kita akan bahas pertanyaan dari Bapak Ibu, dan pertanyaan terbaik nanti akan ada hadiah nih. Nanti akan dipilih oleh langsung oleh panitia. Nah, melanjutkan diskusi kita siang hari ini, Bu. Sangat menarik sekali ya, Bu ya. Kembali kepada tadi konsep yang di awal itu yang 50 30 10 10 tuh. Itu menarik sekali nih. Sebenarnya kuncinya di situ sebenarnya. Iya, kuncinya pengaturan adalah pengelolaan keuangan kita secara bijak itu ada di konsep 50 30 10 10. 10. Nah, ingat Bapak Ibu, ya. 50 30 10 10 ini adalah sistem yang harus Bapak Ibu ciptakan ya. Untuk mengelola keuangan ya, agar tadi nih tema siang pada siang hari ini, epilab siang hari ini adalah kebebasan finansial. Bagaimana caranya? Tadi ya 50 30 10 10. Nah, yang perlu saya bahas adalah yang 10%-nya misalkan ya, Bu, kita sudah tahu nih, kita sudah siapkan anggaran 10% untuk dana proteksi kita. Dana proteksi, dana investasinya juga ya. Tadi ya 10%-nya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sedang menyaksikan FB Lab siang hari ini masih bingung nih gitu ya. Berapa besar proteksi yang harus saya punya untuk bisa mengcover semua dari kebutuhan keluarga saya, keluarga kita semua gitu, Bu, gitu. Jadi 10%-nya udah ada nih gitu ya. Nah, kita beli polis asuransi. Ya. Nah, berapa besar nih pertanggungan yang harus kita dapatkan, Bu? Nah, menghitungnya bagaimana kita, menghitungnya gitu? Simpel aja ya. Simpel yang standar aja hitungannya ya. Jadi penghasilan satu bulan kita kalikan setahun nih. Kalikan setahun. Jadi contoh kita punya penghasilan 10 juta nih. 10 berarti juta. Kalau dikalikan setahun artinya 120 juta ya. Iya. Nah, mungkin minimum yang harus kita miliki adalah kita kali 5. Kali 5 karena tahun itu ya? Anggap kita bisa meninggalkan untuk bertahan hidup selama 5 tahun. Oke. Jadi minimum itu adalah 600 juta. Itu yang paling minimum. Minimum ya. Ya, belum lagi kalau misalnya dia punya aset-aset yang lain yang juga harus dilindungi. Betul. Nah, itu juga harus bisa menghitung secara detail juga dari berapa sih besaran santunan asuransi yang kita miliki. Oke, berarti dilihat dari penghasilan ya, Bu ya. Penghasilannya setiap bulannya dikali 12, Bapak Ibu semuanya, dikali 5 tahun ke depan. Asumsinya adalah itu untuk biaya kebutuhan keluarga untuk 5 tahun ke depan. Iya. Yes, betul ya, Bu ya. Betul. Dan jangan lupa juga kalau misalkan ternyata si pencari nafkah tersebut mempunyai hutang ya, Bu ya. Nah, itu harus dihitung juga ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Betul. Jadi yang paling utama itu adalah harus punya proteksi dulu, perlindungan jiwa dulu. Betul sekali. Oke, jadi cara menghitungnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cara hitung simple, berapa besar proteksi yang Bapak Ibu harus punya gitu ya, harus punya. Nah, dari segi penghasilan dan ada faktor tadi ya, kewajiban gitu ya. Nah, kenapa ada faktor kewajiban yang harus kita cover? Nah, tadi ya balik ke diskusi kita bahwa pasti Bapak Ibu semua di sini nggak mau mewariskan hutang ya, betul ya. Pengennya mewariskan aset. Ya, jangan sampai kita mewariskan hutang pada anak-anak kita. Nah, gitu ya, Bu ya. Sebelum terlambat nih, betul. Ya, karena saya sendiri juga baru tahu asuransi setelah kita kerja di asuransi gitu ya. Betul sekali. Jadi mungkin Bapak Ibu Mitra Keling juga tahu asuransi mungkin dari luar ya, kebetulan sekarang sudah ada asuransinya di Keling ya. Sebelum terlambat gitu ya. Jadi mungkin dulu saya belum kenal asuransi sehingga orang tua saya tidak bisa punya asuransi. Oke. Gitu ya, karena mungkin juga secara edukasi, pengenalan juga belum gitu ya. Nah, tetapi mungkin akan lebih bahagia kita sebagai seorang anak pada saat orang tua kita meninggal, itu kita diwariskan dalam bentuk warisan gitu ya. Nah, cuman sayangnya kan pada saat itu memang asuransi itu masih merupakan suatu barang yang tidak menjadi kebutuhan. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ya. Jadi kalau ditanya, kalau nggak punya asuransi nggak keren tuh Mas Ferry. Bapak Ibu ingin keren harus punya asuransi. Harus punya asuransi. Asuransinya di mana? Di Keling. Gitu. Nah, Bu Evi mungkin bisa kasih contoh simulasi nih, Bu, dari produk Brilian Hasanah Sejahtera nih, misalkan beli berapa gitu ya, kontribusi berapa setiap bulan atau setiap tahun.
manfaatnya apa aja sih? Okay. Gitu ya. Boleh kita lihat ya di gambaran. Jadi ya, kalau saya mengambil ilustrasi di sini adalah seorang ibu bijak. Kenapa saya katakan seorang ibu bijak? Karena yang paham banget soal pengelolaan keuangan atau menteri keuangan di keluarga tadi adalah istri, betul ya? Betul, atau betul, si ibu gitu ya. Nah ini saya kasih asumsi seorang ibu bijak umurnya 30 tahun nih, Mas Feria. Jadi ya, dia berkontribusi, bahasa di syariah itu adalah kontribusi. Ya, ya, nama lain dari premi itu kontribusinya 25 juta per tahun. Okay. Jadi kalau kita bagi dalam 12 bulan lebih kurang sekitar 2,1 per bulan. Ya. Nah, ya, manfaatnya yang dia dapatkan apa saja? Yang ya, pertama dia dapat santunan asuransi sebesar 1 miliar. 1 miliar yang ya, akan dilindungi sampai usia 88 tahun. Jadi, meninggal di usia berapapun nih, ya, warisan sudah bisa diberikan kepada ahli waris sebesar 1 miliar ya. Yes. Kemudian di dalamnya tuh udah include nih santunan kecelakaan. Ya, kalau dia meninggal karena kecelakaan itu dapat tambahan 100 juta. Oke. Okay. Oke, okay. Yes. Kemudian sekaligus juga bisa mendapatkan manfaat kesehatan nih. Mas Ingin dengan menggunakan kartu Sun Medical Platinum dengan manfaat kesehatan mengcover dua negara. Oh. Indonesia dan Malaysia. Oh, bisa ke Malaysia juga. Bisa, ya. Oh, ya. Dan limit per tahunnya itu sebesar 1 miliar ditambah dengan limit boosternya seumur hidup 4 miliar. Jadi totalnya 5 miliar, Mas. Wes. Limit booster waktu bagaimana nih, Bu? Nah, limit booster itu adalah limit selama perlindungan. Ya. Jadi limit setahunannya 1 miliar, ya, tapi bisa saja misalnya suatu kejadian kebetulan biaya berobatnya gede banget, betul, ya kan? Lewat nih dari 1 miliar per tahunnya. Ya. Nah, enggak usah khawatir. Kita punya limit booster seumur hidup tadi yang bisa digunakan. Oh, gitu. Untuk menambah sebagai backup. Jadi limit booster itu adalah untuk backup-nya ya, Bu? Iya, ya? Kalau seandainya lebih dari 1 miliar. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan ternyata biaya perawatannya itu melebihi limit, enggak usah khawatir, gak ya. Usah khawatir. Gak usah nombokin gak lagi. Enggak usah takut nombokin lagi. Iya, iya, dan iya, ini kita enggak perlu bolak-balik nanya administrasi di rumah sakit kan? Betul. Berapa betul tagihan, Mbak? Gitu. Udah 3 hari berapa tiga tagihan, hari, Mbak? Kadang badan belum sehat udah mengutip pulang. Jadi gitu, dengan manfaat ini Bapak Ibu bisa fokus ke kesehatan ya, yes, fokus ke kesembuhan ketika misalkan harus memang dirawat di rumah sakit. Iya, jadi nggak perlu khawatir lagi. Betul, gitu, semua sudah di cover oleh Sun Life. Nah, selain manfaatnya ada 4 pilihan nih, Mas Ferry. Jadi tadi saya katakan ada Indonesia Malaysia, ada juga plan yang kedua Indonesia Malaysia plus Singapura, ada plan juga yang cover seluruh Asia, ya. Yeah. Nah, tapi kalau misalnya kebetulan alhamdulillah kita dikasih rejeki sama Allah, bagus, kemudian kedudukan kita juga di sini sangat baik sekali gitu ya. Uangnya juga daripada kita taruh secara tidak maksimal mungkin, ya, kita bisa ambil proteksi yang paling tinggi nih, yaitu mengcover seluruh dunia. Bisa sampai seluruh, seluruh dunia. Don't worry, be happy. Limitnya ini mau tau gak, Mas Feria? Berapa, Bu? Setahunnya 7,5 miliar. Wow, luar biasa sekali ya. Dan limit boosternya berapa? Berapa, Bu? 40 miliar. Wah, jadi totalnya berapa? 47,5 miliar. Wah, ini jadi luar kalau biasa mau sakit apapun, ya seperti di COVID-19 yang habis biaya, kemarin kita sudah sempat membayarkan klaim juga, hampir 200 juta, itu dari COVID-19 udah gak perlu khawatir lagi. Itu kalau misalkan terkena COVID, harus dirawat sampai dengan sembuh, itu sekitar 200 jutaan ya, Bu? 200 jutaan. Wah. Tapi kalau udah punya asuransi, kita nggak perlu khawatir lagi. Nggak perlu khawatir, ya. Jadi, Bapak Ibu semuanya yang lagi trending topik nih pada 2020, yang sebentar lagi kita akan selesai 2020, iya, ya. Betul sekali. Tapi pandeminya belum selesai juga nih, Bu. Ya, mudah-mudahan tahun depan vaksinnya udah bisa kita rasakan, iya, semua ya, betul, Bu. Ya. Jadi sekali, kita lebih aman. Ya. Tapi, Bapak Ibu tetap harus menjaga kesehatan, ya. Tentunya dengan mengkonsumsi produk-produk Keling, tentunya Bapak Ibu. Dan juga untuk backupnya apa? Untuk backupnya adalah produk proteksinya, ya, ya, proteksi asuransi, betul, yang ada di Keling juga nih, Bapak, ya, Ibu, ya. Dan jadi salah satu juga bukti komitmen kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah-nasabah, dan juga nanti kalau mitra Keling juga membeli atau memiliki asuransi, ya, maka Bapak Ibu bisa lihat di sini terbukti banget bahwa layanan nasabah itu menjadi prioritas kita. Ya, jadi ini proven nih, Mas Ferry, ya, karena kita sudah membayarkan klaim per Agustus aja, total klaim kita itu ada sekitar 143 miliar. Wah, luar biasa. Dengan total kasus hampir 3.000 kasus, semuanya dibayarkan dari meninggal dunia, kesehatan, kemudian penyakit kritis,
hepatitis, meninggal dunia karena kecelakaan, maupun juga pembebasan kontribusi. Oke, dan ini salah satu istilahnya, kebanyakan orang-orang gitu ya, yang enggan membeli asuransi karena pas banyak isu yang istilahnya, susah klaimnya gitu ya. Nah, ternyata di sini terbukti Bapak Ibu semuanya bahwa Sun Life sudah membayarkan 143 miliar ya. Wah, Bu ya. Betul. Ya, sebetulnya kalau klaim itu sangat simpel ya. Mudah ya sebenarnya. Mudah, Bu, ya. Selama dokumennya lengkap dan apalagi sekarang kan kita juga bekali dengan teknologi ya. Betul. Jadi semua berkas-berkas itu ada dalam satu genggaman. Sebuah aplikasi. Wah, My Sun biasa, Indonesia nih. Namanya. Nah, jadi tinggal klik-klik gitu ya. Okay. Kita mau tahu nih informasi tentang polis kita, nama tertanggungnya siapa ya, hasil perkembangannya seperti apa, termasuk kita mendownload form-form dari klaim itu semuanya ada. Wah, luar biasa nih. Jadi Bapak Ibu semuanya di era digital ini sudah tidak zaman lagi nih buku polis ya, Bu ya. Udah enggak perlu pakai kertas-kertas, semuanya udah e-policy. E-policy ya. Jadi Bapak Ibu bisa akses melihat dari manfaat polis asuransi Bapak Ibu dan nilai investasinya hanya di genggaman Bapak Ibu, di gadget Bapak Ibu semuanya. Seperti mobile banking ya, Bu. Iya, seperti mobile banking. Mantap sekali. Oke, sebelum kita lanjut diskusi, Ibu Evi, kita quiz time dulu nih ya. Quiz yang kedua Bapak Ibu semuanya, pertanyaannya adalah, pertanyaan quiz yang kedua, sebutkan satu alasan mengapa uang santunan asuransi itu penting. Aduh, wah, banyak sekali. Ini gampil ya, banget ya. Gampang sekali nih Bapak Ibu. Ya, sebutkan satu alasan mengapa uang santunan asuransi itu sangat penting. Tadi sudah kita bahas bersama-sama nih. Ya, Bapak Ibu tulis jawabannya di kolom komen ya. Yang paling bagus, jawabannya yang paling benar jawabannya dan paling cepat, itu yang akan dapat hadiahnya ya. Nanti akan dipilih oleh panitia dan nanti kita akan umumkan di akhir acara siapa menjadi pemenangnya. Dan tentunya Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung tulis di kolom komen ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke. Masih ada Bu, silakan. Cukup ya. Oke. Nah, satu lagi nih dari saya Bu. Tadi kan kita memang sudah tahu nih ya tentang proteksi itu sangat penting sekali buat kita semuanya. Nih, kalau misalkan Bapak Ibu Mitra Keling yang sedang menonton FB Live pada siang hari ini sudah saya ingin beli polis asuransi. Memulainya bagaimana nih Bu? Dalam artian apakah kan tadi manfaat asuransi itu banyak sekali ya. Dari segi proteksi jiwa, terus ada kecelakaan, ada kesehatan, penyakit kritis. Apakah kita harus punya semua dalam waktu yang bersamaan atau bagaimana nih, Bu? Iya. Jadi ternyata itu tuh sudah bisa mencangkup semuanya. Oh, begitu ya, Bu, ya. Jadi manfaat utamanya tadi perlindungan jiwa, betul ya? Jiwa sudah ada nih. Sudah ada nih. Cek ya, Bu ya. Ada, langsung cek gitu ya. Oh, saya nggak punya nih manfaat kesehatan. Oh, berarti saya perlu nih. Kita bisa tambahkan itu. Itu istilahnya kalau di dalam asuransi namanya rider. Rider ya. Ya, atau manfaat asuransi tambahan. Ya. Tapi saya juga pengen nyaman nih kalau seandainya saya terkena sakit kritis, saya mau ada nih ya, ibaratnya santunan kalau menderita penyakit kritis. Itu bisa ditambahkan juga, cek lagi. Gitu. Jadi memang ini disesuaikan mana yang menjadi prioritas kita. Gitu ya. Terus saya juga maunya kalau terjadi resiko mengalami cacat total tetap atau terkena penyakit kritis, saya mau dibebaskan kontribusi, itu juga bisa ditambahkan. Bisa ya Bu ya? Jadi Bapak Ibu semuanya balik lagi nih ke Bapak Ibu. Kita lihat lagi nih kebutuhan-kebutuhan yang memang prioritas untuk Bapak Ibu itu seperti apa. Nah, tapi dari segi proteksi jiwa, kecelakaan itu udah menjadi produk dasarnya ya. Nah, tinggal tambahannya nih ya, apa yang Bapak Ibu butuhkan. Kalau misalkan sampai dengan saat ini Bapak Ibu belum punya proteksi untuk kesehatan, tentunya wajib untuk mempunyai proteksi kesehatan. Karena kalau terjadi resiko tersebut, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Karena sudah di cover oleh Sun Life. Iya. Ya, jadi balik lagi nih, kepada setiap kebutuhan yang Bapak Ibu inginkan seperti apa. Dan ternyata nih, yang ternyata Keling ini juga luar biasa loh. Selain memberikan proteksi, ternyata juga bisa memberikan peluang bisnis. Wah, itu dia Bapak Ibu semua. Jadi kayaknya lengkap banget paketnya ya. Lengkap banget nih. Nanti nanti akan saya informasikan peluang bisnisnya seperti apa nih Bu ya, dengan adanya produk asuransi Brilian Hasanah Sejahtera ini. Nah, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ya
tulis di kolom chat ya, nanti kita akan bahas ya. Kita masuk ke sesi diskusi, boleh ada pertanyaan dari audiens, silakan. Oke, okay. Pertanyaannya dari Ibu Syiatul Gonaini. Tasyiatul. Waduh, susah sekali. Mohon maaf Bapak Ibu. Butas aja ya. Saya mau tanya Bu, saya masih awam dalam dunia asuransi. Nah, gimana cara memulai atau mendaftar asuransi Sun Life? Oke, berarti ini udah tertarik nih Bu. Oke. Ingin buka polis asuransinya. Berapa biaya per bulan yang harus dikeluarkan? Apa saja syarat dan ketentuannya? Oke, ini gampang sekali nih ya, Mas Feria. Buat Ibu Tash, itu gampang sekali. Yang pertama, kalau nanti Ibu tertarik, langsung saja nanti menghubungi panitia ya, atau dalam hal ini juga bisa menghubungi Mas Feri atau juga Mas Inggin atau apa namanya Mbak Ikra ya. Kemudian apa saja syarat dan berapa biaya bulanannya? Yang paling minimum nih hanya untuk mendapatkan perlindungan asuransi dasarnya itu minimumnya adalah 500.000 per bulan. Paling minimum. Tapi balik lagi, manfaat apa sih yang ingin didapatkan? Betul. Kalau ternyata tadi ingin mendapatkan manfaat lengkap seperti kesehatan, sakit kritis, pembebasan kontribusi, jadi otomatis juga nilainya juga harus dinaikkan. Naikannya. Gitu ya. Nah, syaratnya apa saja? Gampang. Syaratnya pertama adalah KTP, fotokopi ya. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kartu keluarga. Kemudian yang ketiga adalah rekening bank. Tujuannya untuk apa rekening bank ini? Supaya nanti kalau ada klaim atau ada pembayaran, itu akan langsung masuk ke rekening Ibu, bukan rekening saya. Oke, jadi Bapak Ibu semua, tadi cara daftarnya gampang sekali ya Bapak Ibu, nanti di kolom chat ada link untuk Keling IBO Forum. Jadi itu adalah grup Telegram khusus untuk asuransi ya, asuransi yang di Keling. Jadi Bapak Ibu boleh join di grup tersebut. Nah, di situ nanti ada admin yang bisa Bapak Ibu tanya jawab ya, seputar untuk produk asuransi, bagaimana caranya kita untuk mendaftar atau membeli produk asuransi Brilian Hasanah Sejahtera yang sudah ada di Keling. Dan tadi ya, preminya sangat terjangkau sekali ya Bu ya. Dan tadi juga Bu Tas juga mengatakan ini adalah salah satu apa ya, niat kita ya. Betul. Karena kalau kita nggak menyisihkan atau ibaratnya gini loh, nggak paksa diri kita untuk memiliki asuransi itu tadi daripada uangnya habis begitu saja. Betul. Jadi salah satu bijaknya Ibu bijak nih atau Menteri Keuangan itu adalah mengelola pendapatannya untuk disisihkan untuk membeli asuransi. Oke, berarti tadi 500.000 ya Bapak Ibu ya, minimum 500.000 rupiah, dan itu untuk umur berapa aja nih Bu kira-kira? Oke, kalau minimum itu untuk umur berapa aja? Oh, berapa aja dari ya? Dari usia masuknya dari 0 bulan atau 1 bulan sampai dengan usia 70 tahun. 70 tahun masih bisa beli asuransi Bu? Masih bisa. Wah, luar selama biasa. Selama masih nih, sehat gitu. Yes, luar biasa. Bapak Ibu, ini nih ya, jangan sampai berpikir bahwa saya sudah umur 60 tahun, saya udah umur 65 tahun, nggak usah khawatir gitu ya. Tidak tidak ada kata terlambat Bapak Ibu, karena produk Brilian Hasanah Sejahtera ini bisa Bapak Ibu dapatkan walaupun sudah berumur 70 tahun. Nah, nih buat mitra-mitra Keling yang ada di Indonesia maupun juga yang sedang menyaksikan FB Live ya. Kalau masih ada orang tuanya yang belum lewat sampai usia 70 tahun, kayaknya juga tanda bakti kita sayang kepada mereka, harus beliin orang tuanya asuransi ya. Betul sekali. Dan kemudian beliin kita sendiri juga bersama keluarga. Betul sekali. Jadi manfaatnya dapat ya Bapak Ibu ya. Gampang sekali nih untuk dapetinnya. Ada pertanyaan kembali? Ya, silakan. Pertanyaan dari Kak Yanti Mustafa ya. Apakah kita bisa memilih berapa lama menabung di polis asuransi Sun Life? Nah, ini berkaitan dengan jangka waktu kita menabungnya nih Bu ya. Kalau ditanya berapa lama memilih, itu memang boleh memilih. Tapi kalau saya menyarankan sebagai perencana keuangan, selama kita masa produktif, silakan kita menabung. Gitu ya. Tapi kalau yang paling minimumnya, itu boleh-boleh aja di 5 tahun atau 10 tahun. Tapi kalau Mbak Yanti mengambil manfaat kesehatan, sebaiknya juga untuk jangka waktu panjang. Karena tujuan terutama tadi ya adalah apa? Perencanaan jangka panjang. Jangka panjang ya. Jadi kalau cuma untuk jangka pendek, ya sebaiknya di tabungan.
Okay. Karena kan kita Mbak Yanti di sini mengajak kita untuk disiplin nabung ya. Jadi otomatis karena disiplin nabung untuk perencanaan jangka panjang. Jadi kalau ditanya pilihan, ada pilihan. Yeah. Tapi kalau saya menyarankan selama kita punya penghasilan di masa produktif, sebaiknya disitulah kita menabung. Oke. Okay. Jadi menarik sekali nih Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan di sini kita bisa memilih jangka waktu berapa lama kita akan menabung ya. Tapi yang menjadi prioritas utama adalah ketika kita masih produktif, alangkah lebih baiknya kita terus menabung produk ini. Tapi misalkan nih contohnya saya beli produk asuransi ini Bu ya, beli produk beli Hasanah Sejahtera ini. Itu kita saya menabung 10 tahun gitu ya. Yeah. Apakah nanti ketika saya sudah selesai pembayaran preminya gitu ya selama 10 tahun. Nah, di situ di tahun ke-11 sampai seterusnya sampai usia saya 88 tahun itu bagaimana Bu polisnya Bu? Iya. Jadi tadi saya sampaikan, selama kita masa produktif ya, ada rezeki terus, insya Allah dimudahkan, terusin aja. Terusin aja ya. Karena tadi saya katakan kalau kita nabung di bank, kalau terjadi sakit, ada enggak dia kasih manfaat? Itu dia. Iya kan? Betul. Misalnya nih, kita ambil contoh nabung di bank pada saat kita masuk rumah sakit, yang ada uang kita di tabungan kita ambil. Betul sekali. Tapi bukan dia memberikan fasilitas, ya udah deh, ini ada kartu silakan dipakai. Iya kan? Tapi kalau nabung di Sun Life, di Kaling ya yang bermitra, jadi otomatis kita nggak perlu khawatir lagi. Kalau terjadi cacat total dan tetap atau terkena sakit kritis, kita juga nggak perlu khawatir. Ya ada santunan yang kita bayarkan. Jadi besarannya, manfaatnya adalah tergantung dari kebutuhan Mbak Yanti atau Bapak Ibu semuanya. Sip. Kalau gitu, nah kalau perbedaannya nih Bu ya, ketika saya menabung selama 10 tahun dengan saya menabung terus nih gitu ya, itu efeknya bagaimana nih gitu ya? Pasti ada bedanya dong. Bedanya itu nanti adalah di bonus investasinya. Nah, jadi ya Bapak Ibu semua. Jadi semakin lama kita mengakumulasikan, itu kan jadi aset tadi saya bilang. Betul. Bagaimana kita menyimpan uang kita untuk bisa dijadikan aset. Jadi bukan berapa besar penghasilan, tapi berapa besar uang yang bisa kita simpan kan? Simpan untuk menjadi aset kita di masa depan. Yang akan datang. Yes, gitu. Setuju sekali ya. Nah, oke, next pertanyaannya dari silakan. Pertanyaan yang ketiga ya dari Kak Fatimah Lahi. Mengapa antara tertanggung dan penerima manfaat asuransi harus memiliki insurable interest? Wah, ini sepertinya sih, sudah paham ya. Sudah paham nih Kak Fatimah nih ya. Boleh silakan Bu Evi. Iya, karena insurable interest itu jadi kita harus punya hubungan ya. Karena kita tidak mau adanya dijadikan praktek yang menyimpang kalau tidak ada hubungan insurable interest. Betul. Karena kan banyak sekali praktek-praktek kejahatan asuransi saat ini. Jadi memang harus ada hubungan gitu. Itu yang kenapa ditanya, ya karena memang harus bisa dipastikan adanya ketergantungan, adanya hubungan supaya tidak ada terjadi praktek penyimpangan dari asuransi. Nah, berarti kalau misalkan nih Bu Evi Bu Evi sebagai tertanggungnya, ahli warisnya saya nggak bisa ya Bu ya? Nggak bisa, karena kita bukan keluarga ya. Iya, bukan keluarga ya. Nah, itu nggak bisa Bapak Ibu semuanya. Jadi memang harus ada ketergantungan dari tertanggung dengan ahli waris. Misalkan contoh gitu ya, tertanggungnya ada si pencari nafkahnya. Nah, terus si ahli warisnya adalah anaknya. Nah, ini ada saling keterkaitan ya Bu ya? Iya, keterkaitan. Nah, betul, keterkaitan dalam hal finansial. Ya, dalam hal finansial ya Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah investable interest. Jadi harus seperti itu. Kalau misalkan tidak ada keterkaitan seperti itu, itu tidak akan disetujui oleh pihak asuransi. Karena tadi ya modus-modusnya modus-modus banyak. Oke, ada pertanyaan lagi? Boleh, satu pertanyaan kembali ya. Oke, pertanyaan dari Kak Rosmelianti. Wah, ini SFA kita nih Bu. Hai Kak Ros. Ya. Sebaiknya program yang mana nih Bu yang bisa dilaksanakan kepada keluarga muda beranak tiga ya, posisi ayahnya di Brunei. Wah, ini di luar negeri nih bapaknya ya. Dan dalam waktu dekat akan ada anak istri akan diboyong di sana.
ya. Okay. Jadi intinya mungkin program yang baik gitu ya, yang tepat untuk keluarga ya, misalkan sudah punya 3 anak itu bagaimana nih Bu? Ya. Yang paling utama mumpung masih di Indonesia, ya, segera langsung memberikan proteksi kepada istri dan 3 anaknya tadi. Oke. Okay. Oke. Okay. Perlindungan yang maksimal dari santunan asuransi. Yes. Ya. Kemudian yang paling penting juga adalah manfaat kesehatannya. Ya. Itu yang paling penting. Lalu jangan lupa juga bahwa biasanya kan kondisi ini juga untuk jangka panjang. Betul. Jadi sebaiknya juga dari sisi KIB-nya juga digedein sebagai investasinya. Investasinya ya Bu ya? Iya, betul. Okay. Jadi yang paling prioritas utama adalah tadi ya, santunan asuransi. Mm-hmm. Jadi mumpung berada masih di Indonesia nih Bu Ros ya, segera lakukan pendekatan ya. Betul. Kemudian di follow up, lalu setelah itu ambilkan manfaat kesehatan. Oke. Okay. Jadi mungkin plan yang bisa diambil karena ini sampai ke Brunei gitu ya, yang lebih aman berarti plan Asia dong. Plan Asia. Iya. Betul. Gitu. Oke, jadi intinya Kak Rosmel ya, Bu Rosmelianti, ya jadi program yang mana yang paling tepat adalah program Brilliant Hasanah Sejahtera dengan manfaat kesehatan juga ya. Iya. Untuk 3 orang anaknya. Tapi gitu di ya, Boyong ya, itu jadi nggak selamanya kan. Betul. Pasti balik lagi ke sini kan. Betul gak sekali. Nggak pindah warga negara kan. Betul, betul sekali. Karena kalau pindah warga negara, udah beda cerita. Beda cerita. Karena kalaupun terjadi resiko gitu ya, tidak usah khawatir nih untuk Bapak yang sedang mencari nafkah di Brunei gitu ya Bu ya. Jadi di Indonesia masih tetap aman nih. Yeah. Kalau terjadi resiko masih ada yang cover dari pihak Sun Life gitu. Jadi Bapak yang sedang mencari nafkah di luar negeri nggak usah khawatir, semuanya sudah di cover. Nah itu yang harus malah seharusnya penting. Tanda sayang si Bapak yang lagi bekerja di luar. Betul. Dia harus beriin proteksi yang maksimal buat keluarganya. Betul ya. Betul sekali. Gitu. Selain ada proteksinya, tadi ada bonus investasinya juga ya untuk jangka panjang. Okay. Wah luar biasa sekali. Oke, ada pertanyaan kembali? Sudah? Cukup ya? Baik, Bapak Ibu semuanya, ini menarik sekali nih diskusi pada siang hari ini. Kalau misalkan ada waktunya sampai 2 jam sih, luar biasa nih gitu ya. Tapi waktunya terbatas sekali juga nih Bu Evi. Siap, ya. Siap. Oke, tentunya tadi Bapak Ibu sudah dapat nih ya, kenapa sih, bagaimana caranya kita mengatur keuangan ya, dengan tadi ya konsepnya atau sistem yang Bapak Ibu harus ciptakan, yaitu 50-30-10-10 ya. 50 untuk kebutuhan hidup ya, 30 itu untuk membayar hutang ya Bapak Ibu semuanya, 10 untuk dana darurat, dan 10 untuk dana proteksi. Nah sistem itu yang harus Bapak Ibu ciptakan. Nah dengan cara apa? Dengan cara membeli produk Brilliant Hasanah Sejahtera, yang dimana itu akan menciptakan sistem yang yang baik untuk Bapak Ibu, agar ya bisa menyimpan atau menabung secara disiplin. Secara disiplin. Itu yang paling penting. Jangan disiplin menarik ke ATM Ibu. Tapi disiplin untuk disiplin menabung ya, gitu. Dan Bapak Ibu juga akan mendapatkan proteksi yang sangat maksimal, mulai dari proteksi jiwa, kesehatan juga ada, penyakit kritis juga ada, dan dapat bonus untuk investasinya. Yes. Dan bonus ini bonus investasi ini bisa digunakan untuk apa aja ya Bu ya? Dana pendidikan bisa. Tuh ya. Dana untuk pensiun juga bisa ya. Dana darurat juga bisa. Dana darurat juga bisa. Dana untuk perjalanan ibadah juga bisa, bisa ya. Nah, banyak sekali Bapak Ibu semuanya, dengan satu produk ini semua kebutuhan Bapak Ibu bisa dicapai. Wah luar biasa. Itu di dunianya, di akhiratnya ada juga, ada juga ya. Wah jadi komplit sekali nih Bapak betul Ibu. Betul sekali. Oke. Nah sebelum kita tutup untuk acara ini, boleh Bu Evi mungkin ada closing statement terlebih dahulu nih. Iya. Oke. Okay. Baik Bapak Ibu semuanya, para mitra Keling yang berada di seluruh Indonesia ya, manfaat asuransi ini sangat penting sekali buat Anda sebagai bukti cinta juga kepada keluarga. Dan yang paling penting, Bapak Ibu gak usah kemana-kemana lagi karena semuanya ada di Keling. Jadi kalau ditanya kapan saat yang tepat memiliki asuransi, itu adalah kemarin. Ya. Tapi karena kemarin sudah lewat, artinya hari ini adalah saat yang paling tepat untuk membeli asuransi. Oke, hari ini Bapak Ibu semuanya. Ya. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama. Wah, sharingnya sangat luar biasa sekali. Tadi sempat disinggung oleh Bu Evi bahwa selain dari produknya yang bisa Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu juga bisa dapat bisnisnya nih. Ya. Nah, ada breaking news nih untuk Bapak Ibu semua ya, mitra, khusus mitra Keling yang ada di seluruh Indonesia. Nah, keren banget. Nah, Bapak Ibu semuanya, perlu saya informasikan bahwa sebagai mitra Keling patut untuk berbangga hati.
Kenapa? Karena bisnis model kerjasama Keling Indonesia dengan Sun Life merupakan yang pertama di industri digital network marketing di seluruh Indonesia. Wis, ini yang pertama nih, Bu. Yang pertama. Wah, luar ini biasa keren ya. Banget. Nah, kerjasama ini tentunya menghadirkan tadi ya, produk asuransi unit link berbasis syariah yaitu Brilliant Hasanah Sejahtera, serta menghadirkan untuk Bapak Ibu adalah marketing plan C. Nah, marketing plan C terbaru ini khusus untuk Bapak Ibu mitra Keling yang ingin memasarkan produknya, mm-hmm. ya. Jadi selain bisa membeli produknya, mm-hmm. bisa memasarkan juga ya. Bisa memasarkan produk asuransi Brilliant Hasanah Sejahtera. Mm-hmm. Tentunya dengan memasarkan produk asuransi Brilliant Hasanah Sejahtera, Bapak Ibu akan mendapatkan benefitnya, yaitu adalah marketing plan C yang ada 4 bonus Bapak Ibu. Bonus personal up to 70%. Bonus jaringan nih up to 34,5% dari level pertama sampai dengan level ke-9. Mm-hmm. Ya, ada bonus aktivasi juga 10% selama 2 tahun ya tanpa ada batasan level dan bonus top up. Wah, luar biasa sekali nih ya dari marketing plan C-nya ya. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berhasil memasarkan produk Brilliant Hasanah Sejahtera ini, mm-hmm. tentunya akan dapatkan marketing plan C. Nah, tentunya juga sekarang kita lagi ada banyak promonya nih ya, yaitu adalah promo spesial untuk Bapak Ibu yang baru menjadi KSFA. Nah, ini KSFA ini adalah Keling Syariah Financial Advisor. Ini apa sih sebenarnya? Ini adalah mitra Keling yang sudah berlisensi ASI ya. Nah, itulah mitra yang berhak untuk memasarkan produk asuransi Brilliant Hasanah Sejahtera. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendaftar untuk menjadi KSFA dan Bapak Ibu berhasil menjual produk asuransinya yang pertama kali ya, pertama transaksi pertama nih ya. Bu ya, langsung dapat t-shirt eksklusif Brider Link Inspirasi. Wah, ini yang kuning nih, keren banget ada nih ya. Ada spesial inspirasinya ya di dalamnya. Betul sekali. Dan tambahan lagi Bu, tambahan langsung lagi. Dikasih tambahan lagi t-shirt dari Sun Life nih yang ya. Hitamnya nih. Betul. Wah, dapat dua dong Mas Ferry. Dapat dua Bu. Buruan ini kayaknya harus gercep ya. Gercep. Ini hanya di bulan Desember ini aja hanya Bapak Desember Ibu semuanya. Aja ya. Okay. Closing minimum 500.000, mm-hmm. langsung dapatkan hadiah eksklusifnya. Oke, okay. Keren ini banget ini. Baru satu transaksi Bapak ya. Ibu. Kalau lebih dari satu transaksi, hadiahnya apa? Nah, ini dia hadiahnya. Lebih dari satu transaksi. Kita next. Lihat. Nah, ini dia. Desember special gift nih ya. Ya. Jadi, kalau misalkan ternyata wah, ini produknya bagus nih. Okay. Ya, berhasil mengajak banyak orang untuk beli produknya melalui Bapak Ibu ya, mitra Kelingnya ya. Ingat kita juga sekaligus ngajak sedekah ya ini Mas Ferry ya. Betul sekali. Kalau ada dua transaksi, kita tambahin tumbler. Oke. Okay. Dari Sun Life. Ini tumblernya spesial juga, spesial bagus ya, Bu ya. Juga bagus, bisa untuk air panas juga. Air panas dan air dingin gitu juga ya, awet ya. Tuh. Nah, ternyata kalau misalkan berhasil mengajak empat orang untuk membeli polis asuransinya lewat Bapak Ibu, langsung dapat jaket. Wah, ini jaketnya itu limited edition nih. Iya. Inspirasi ya, Keling dengan Sun Life kolaborasi nih. Karena sekarang zamannya kolaborasi nih Bu. Ya. Kalau kerennya collab-collab. Kayaknya harus ini punya nih, karena ini limited ya. Betul. Saya mah kalau itu langsung book 4 cases tuh mau ya. Langsung ya. Biar ini 500 keren. Ribuan aja kok. Iya. Yes, gitu. Tinggal masukin kita sebagai kepala keluarga, ya. Istri, 2 anak. Yes. Udah 4 case langsung kan. Betul sekali. Belum lagi keluarga-keluarga. Betul sekali. Dan promonya itu nggak sampai sini aja Bu. Iya. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, bagaimana caranya saya menjadi KSFA ya, atau mitra Keling berlisensi? Karena tadi ya Bapak Ibu, semua hadiahnya, marketing plan C-nya hanya bisa didapatkan oleh Bapak Ibu ketika sudah berlisensi ASI. Okay. Nah, berarti yang belum berlisensi ASI, yuk berlisensi ASI. Karena di bulan Desember ini yang Bapak Ibu ingin mendapatkan lisensi atau sertifikasi ASI tidak perlu ujian. Oh, jadi langsung bisa dapat lisensi tanpa perlu langsung. Ujian ya. Langsung. Normalnya itu harus ujian dulu. Ya. Betul ya. Udah bergabung, yeah. terus ujian, baru dapat lisensi. Yes. Nah, ini dikasih kemudahan oleh Sun Life
tidak perlu ujian nih. Ya. Jadi hanya registrasi aja, ya. Cara registrasinya bagaimana nih? Nah, ada dua langkah mudah untuk registrasinya. Yang pertama, ya, yang pertama adalah Bapak Ibu ada biaya untuk lisensi ASI-nya sebesar Rp128.000 hanya satu kali saja ya, Bu. Oke, satu kali aja. Yes, investasi Rp128.000 ya, untuk bisa mendapatkan bisnisnya, potensi bisnisnya yang sangat luar biasa dari marketing plan C. Setelah transfer biayanya langsung registrasi ya di kenet.co.id. Nah, di situ ada poin atau apa namanya untuk registrasi ASI. Nah, tinggal Bapak Ibu isi. Kalau misalkan Bapak Ibu masih bingung ya caranya, langsung Bapak Ibu join di grup IBO Forum ya, grup Telegram khusus untuk asuransi. Bapak Ibu boleh bertanya-tanya di situ, nanti akan dipandu oleh adminnya ya. Nanti kan dibantu juga proses ya, registrasinya ya. Betul sekali. Jadi nggak usah khawatir ya, semuanya akan dibantu untuk tahap awalnya. Betul. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya tadi ya, produk manfaat produknya yang sangat luar biasa bisa Bapak Ibu dapatkan di Kelling ini, dan potensi bisnisnya juga bisa dapatkan di Kelling ini. Wah, luar biasa komplit ya. Komplit, paket lengkap ya. Paket lengkap ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, maka dari itu yuk join sekarang juga untuk menjadi Syariah Financial Advisor atau mitra Kelling berlisensi ASI. Setelah itu beli produknya atau pasarkan produknya karena produknya sangat bagus sekali. Betul. Ya. Yes, seperti ingat itu. Kata saya, kalau nggak punya asuransi nggak keren. Nggak keren. Bapak Ibu ingin keren, langsung beli polis asuransinya. Oke. Okay. Nah, saatnya kita umumkan pemenangnya nih. Wow, ya. Siapakah dia? Yes, siapakah dia pemenang live quiz dan pemenang yang bertanya terbaik ya. Oke. Okay. Nah ini dia, congratulations, selamat kepada pemenang quiz yang pertama ya, itu untuk Jane Christine Ningsih. Wah. Selamat, Kak Jin. Oke, yang kedua adalah Kak Swasti Gede. Wah, selamat Kak Swasti, dan untuk penanya terbaik Kak Fatimah Lahyi. Wah, yay, selamat ya, Bapak Ibu semuanya yang menjadi pemenang live quiz dan penanya terbaik pada FB Live siang hari ini. Nanti dari admin, dari panitia, rekan panitia akan menghubungi Bapak Ibu langsung. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, Bapak, Bu Evi, ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Diskusi pada siang hari ini di FB Live asuransi sudah selesai. Okay. Gitu ya. Tadi pemenangnya juga sudah kita informasikan. Terima kasih banyak Bu Evi, sharingnya luar senang biasa sekali. Senang sekali bisa sharing ya. Yes. Nanti kalau ada waktu kita ketemu lagi di sharing berikutnya. Tentunya Bu Evi, kita nggak bosan-bosan nih ngundang Bu Evi ya. Nanti kita akan booking untuk bulan depan ya Bu ya. Siap, oke. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya yang sudah stay tune dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah sharingnya, informasinya sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu, untuk kita semuanya ya. Jangan lupa ya, yuk registrasi untuk menjadi SFA atau Mitra Kelling berlisensi, karena hanya di bulan Desember ini aja tanpa perlu ujian. Oke. Okay. Bulan Januari ada ujian Bu? Ada ujian. Ada ujian. Jadi harus itu Desember ini. Oke. Okay. Manfaatkan sebaik-baiknya Bapak Ibu, dan manfaatkan promo-promonya. Oke. Okay. Itu aja mungkin dari saya. Yeah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di FB Live akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.